Saya Nando, saya Product Specialist dari Leni Amplifier di Indonesia. Di sini saya mau memperkenalkan salah satu produk dari Leni, yaitu Leni AH150. AH itu singkatan dari Audio Hub, dimana konsepnya all instrument welcome. Jadi semua instrument bisa diinput ke dalam amplifier ini. Oke, amplifier ini mempunyai 5 input. Maksudnya 5 channel, yaitu channel 1 ada mic input dan line input. Terus channel 2 ada mic input juga, balance, dan ada line input. Yang dimana di sini ada untuk instrumennya, jadi ada high Z-nya, penambahan levelnya. Terus di channel 3 dan channel 4 adalah channel stereo. Terus selanjutnya channel 5 itu RCA. Amplifier ini sudah mempunyai built-in efek delay, di mana ada pengaturannya, parameternya itu ada time, level, dan feedback. Selanjutnya, AH150 ini memiliki equalizer grafik 5 band juga nih. Jadi kita di sini bisa adjust, kita mau nambahin low, mid range-nya kita potong atau kita boost, cut, atau juga high-nya. Terus selanjutnya untuk master section-nya, di sini ada out input 3,5 mm jack, terus ada out di mana itu play, terus ada pons, dan ada di sini pengaturan levelnya, dan selanjutnya ada master volume dan line out di mana di sini adalah pos. Nah, si Leni AH150 ini sudah desain memiliki kickback kabinet, jadi dia bisa tiduran seperti ini atau bisa seperti ini. Jadi memudahkan sekali untuk dipakai buat monitoring sistem. Terus selanjutnya di sini untuk di belakang dia mempunyai FX loop, yaitu send return, dan selanjutnya untuk ada output connection speaker yang eksternal gitu. Jadi koneksinya 8 ohm. Di sini sudah dilengkapi dengan drivernya, ada 12 inch subwoofer dan ada tweeternya. Oh ya teman-teman, di sini channel 1 dan 2 sudah terdapat built-in parametric equalizer, yaitu high dan low-nya. Terus channel efeknya tersedia dari channel 1 sampai 4. Oke, buat teman-teman yang sedang mencari amplifier dengan konsep all instrument welcome, AH150 adalah pilihan yang tepat. Nah, di sini saya mau coba mendemokan beberapa instrumen memakai amplifier ini. Oke, teman-teman.